ke pernyataan pengacara, keluarga Yosua, Prof, bahwa organ pankreas dan kandung kemih juga sudah tidak ada. Nah, seperti apa nih pandangan Prof? Apakah mungkin organ pankreas yang tidak ada di tempatnya ini tertinggal di bagian tubuh lain atau memang wajar beberapa organ tubuh tidak dikembalikan lagi? Yang penting hasil autopsinya tetap dicatat ya, Prof? Semuanya akan dikembalikan Oke. ke dalam tubuhnya. Dan tidak ada gunanya misalnya pankreas ditinggal di luar, <laughs> ya terus mau diapakan, dikuburkan atau diapakan tadi ya. Jadi 100% semua organ itu adalah dikembalikan ke dalam tubuhnya itu tadi. Ya. Bayangkan kalau mengotopsi 50 atau berapa jenazah, kemudian ada yang disisihkan mau jadi apa gitu tadi. Prinsipnya adalah kembalikan semuanya. Ketika tidak ditemukan, itu adalah... Karena memang mungkin masih keselip di bawah saat itu nggak ketemu misalnya. Sekarang kalau pengacara mengatakan demikian, dari mana dia mendapatkan informasi? Dia akan mengirim tenaga kesehatan yang bukan dokter forensik, sehingga mengartikannya itu tentunya akan ya seadanya sepotong sepotong Saat itu belum ketemu. Ternyata tempatnya adalah di tempat yang lain, tapi sudah kadung diucapkan dan kemudian dicatat oleh pengacara. Hmm. Itu yang terjadi. Oke, artinya tidak mungkin hilang seperti itu, Prof ya. Akan ya. dikembalikan ke tempatnya, Prof ya. Pasti. Wow. Oke. Okay, Karena Prof. tidak ada gunanya ya, untuk ya. apa? Untuk meninggalkan atau mengambil organ itu nggak ada gunanya. Kalau toh mau diambil Yeah. itu diambil uh, dengan ukuran yeah. uh, satu senti kali satu senti setipisnya itu adalah mungkin uh, setengah senti lima mili atau mungkin lebih yeah. tipis lagi sekecil itu. a part of Media Group Network.